back with me Bims Aryo, YouTube channel The Golden Family, dan hari ini kita kedatangan Icha. Hai. Mungkin kalian udah pernah lihat video gue bersama Icha, dia memiliki beberapa kucing eksotik, diantaranya Karakal, Serval, Savannah, kucing-kucing yang lutu-lutu, dan kucing kampung pun banyak, karena memang dasarnya Icha ini suka banget sama yang namanya kucing. Kucing doang atau segala macam hewan sih? Segala macam suka, cuman paling suka kucing. Paling suka kucing. Nah, ada nggak sih, gue pengen tahu deh, breed favorit untuk kucing? Breed favorit untuk kucing? Enggak sih, semua. Semua suka? Suka. Serius? Iya. Jadi lo nggak bisa kayak, aduh, breed favorit kucing yang gue pengen banget atau mungkin gue udah punya sesuatu gitu, nggak ada? Enggak, semua. Serius? Iya. Wah, berarti dia suka banget sih. Kalau gue pribadi, pada dasarnya suka semua kucing. Iya. Tapi bukan karena gue punya bengal, tapi karena gue udah mempelajari mengenai bengal dan gila gue suka banget sih karakter bengal. Mereka tuh agak-agak kayak anjing sebenarnya. Iya. Anyways, hari ini Icha bawa paket. Mana bisa taruh di sini paketnya? Paket. Aduh, lucu banget. Ya ampun, di dalam paketnya ada sebuah hewan. Kita ceritain dulu, nama hewannya itu adalah Bush Baby. Bush Baby. Bush Baby itu dari mana sih asalnya? Dari Afrika. Dari hutan hujan Afrika. Serius, the African rainforest ya. Dan yang di film Madagaskar, Lion King tuh yang dia Hakuna Matata itu dia. Itu Bush Baby iya, ya. Bush Baby. Oh my gosh. Jadi dia tuh makannya apa sih, Cak? Makannya serangga, buah-buahan, kayak gitu. Dan dia hewan nocturnal itu. Nocturnal. Ya? Nocturnal. Ini yang sekarang Icha bawa umur berapa nih? Ini sekitar 2 bulan kayaknya. Boleh kita lihat? Boleh. Mau lihat. Aduh, gua kok udah pusing lihat hewan-hewan gitu. Tuh, sayang. Oh my god. Baby. Gemes. Oh my gosh, dia soft and fragile banget. Tapi ibu bapaknya bedanya nggak beda jauh sama ini sih. Serius, Cak? Iya, emang dia tuh nggak gede. Jadi setangan lah gedenya. Boleh taruh di tangan gue nggak, Cak? Dia nggak ada kuku. Makanya aku sukanya tuh dia nggak punya kuku kan. Kucing, kemarin udah aku mandiin, terus yang pusing lagi. Dimandiin? Mm-mm. Ini udah boleh dimandiin, Cak? Boleh, aku mandiin pakai sikat gigi gitu, disikat, di wastafel aja, sabun. Oh gitu? Soalnya kalau dia nggak dimandiin, dia bakal kuning. Nih, kayak suka kuning-kuning gitu. Dia mau loncat nih. Mau loncat? Dia seloncat soalnya. Sumpah? Keren. Lucu. Guys, sorry guys, gue tuh kalau ngeliat hewan, apalagi hewan yang belum pernah gue lihat, gue tuh pasti agak bengong dan terkesima karena gue yang lagi kayak wow gitu kan. Lutu banget, ini umurnya 2 bulan, Cak. Iya, 2 bulan. Ceritain dong mengenai dia, kok tiba-tiba bisa punya anakannya itu gimana sih? Iya, jadi kan punya jantung. Oh, jangan diambil. Punya jantung. Oh, jangan diambil. Jadi sekarang aku punya jantan di rumah sama betinanya. Betinanya itu juga temen sih, naro gitu kan, dititip. Terus habis itu udah hopeless sebenarnya tuh kayaknya nih gak kawin-kawin gitu kan, karena gak pernah ngelihat dia tuh kawin atau jadi gitu kan. Tapi pas lagi, kan aku emang suka ngerekam lagi beres-beresin kandang, tapi gak tau kenapa di hari itu kayak jarang lah, maksudnya jarang ngevideoin, tapi hari itu kayak pengen ngerekam. Terus si jantannya di luar, karena kan jantannya emang deket sama aku. Betina itu emang agak apa ya namanya ya, agak galak betinanya. Agak galak itu, which means mereka bisa takut. Iya, gigitnya benar-benar ngegigit sampai kayak tikus. Oh no. Sakit. Serius? Iya. Ya ampun, enggak kebayang hewan selucu kamu bisa gigit. Kamu jangan gigit ya. Enggak, ini enggak. Jadi ingat Smigol ya. Ya udah, jadi abis itu ibunya ada di dalam tempat kan pocket gitu ya, kalau kayak sugar glider punya. Itu kan gelap. Nah, si karena gelap itu dia kayak mau loncat ke sana tuh. Enggak apa-apa. Jadi si siapa sih ibunya karena enggak kelihatan, aku rekam ulang pakai flash gitu kan. Rekam nih sambil bersih-bersih pas aku rekam nih sambil bersih-bersih pas aku kemana dia? Ini nih jatuh ke sini. Dia mau ke sini tadi. Ya Allah, dia ngeliat pohon. Oh my god, lucu banget. Caca, tapi dia enggak stres kan, Caca? Enggak. Enggak. Dia tenang kan? Dia emang lagi lincah-lincahnya.
senyumnya hati-hati, tenang-tenang, please. Please, gue gak mau sampai dia. Kok Pras, kok mirip lo Pras? Aduh, Cah, itu gak apa-apa dilonceng sejauh. Gak apa-apa, oh, tapi no. Emang dia suka nyempil-nyempil nyari tempat gelap gitu. Oh my God, lucu banget. Karena kan dia ngumpet kan. Lucu banget guys, dia lagi aktif banget. Dia benar-benar gak mau dia masuk. Dia soalnya udah ngerasain tadi muter-muter sini, asik kayaknya. Ya udahlah, biarin dia explore kali ya. Hah? Iya, tapi ntar dia masuk ke kolong. Ah, semua bisa dibuka, tenang aja. Udah masuk. Coba kita tutup. Ya. Wongol. Oh, ya Allah lucu banget. Fix banget tadi dia yang wolas-wolas-wolas itu terus tiba-tiba dia yang kayak sekarang lincah gitu karena udah tahu tempat. Iya. Tapi memang ya kelihatan dari bentuknya ya. Bentuknya ya. Itu udah cacat, biar. Itu? Enggak, yang penting kita perhatiin si Kiara. Iya. Neti ke kaki orang nih. Itu lupa air di atas. Pras, sambut dulu lah. Anak kakak pente. Iya lah, tega banget lo sama anak lo sendiri. Ini nih, di atas meja. Itu lah, kasih tangan sedikit lah. Ya elah. Kiri. Kiri, di kaki belakang. Boong. Ini di situ tuh. Atas. Iya. Ya, nah itu ke paha tuh, ke paha. Tuh kan tahu bapaknya. Oh, dia mau makan ulat yang ada di kuping lo, Pras. Oh, no. Dia tahu. Cucu banget sih. Cucu banget sih. Dia mau loncat ke sini tuh. Wow. Sotoy, enggak boleh. Gak boleh gak boleh ya, di rumah Cah, orang. Gila, gue berpikir dia tuh yang bener-bener Wallace, kalem. Ternyata dia sangat banget aktif ya. Aktif banget. Aktif jadi tuh banget. Dia kan biasanya aktifnya malam. Cuma karena terbiasa kali ya ibu bapaknya kan. Tidak, dia palanya tadi mau masuk. Cah bonus tadi palanya udah di atas lagi. Iya. Kayak sulap tau gak lo, sumpah. Kocak abisnya. Lu jangan banget. Please jangan kena jari atau biar kayaknya. Enggak bakal. Yo, ini kayak makanya aku pelan-pelan gitu. Iya. Yeah. Oh my God. Pi! Oh my God. Tisu. Dia Pi. Gila sih, tapi guys. Parah, lucu banget. Dia lagi bener-bener explore kantor. Iya. Cak, nah. Harga bus baby itu berapaan sih, Cak? Bus baby 40-50 sih. Tergantung yang jual. Umur mereka maksimal berapa? 16 tahun aku pernah baca-baca 16 tahun. Iya. Serius? 16 tahun. Berarti kalau 2 bulan 5 juta lumayan dilepas dong. Hah? Hah? Ya. Yeah. Gimana? Cah, ini dilepas gak, Cah? Enggak lah. Serius? Enggak, aku tuh taling lucu banget, Cah. Kan. Udah lucu di sini, Cah. Tadi mau main di pohon cemara di belakang. Apaan? Emang ini gimana? Pinus, pohon pinus. Enggak, tapi kita kembali lagi nih. Jadi intinya hari ini, kita itu mau ngenalin Bush Baby-nya. Sama tadi rencananya itu Snowy dan Anubis. Tapi berhubung dia agak lompat-lompat, dan Nubi itu reaksi sangat cepat. Iya. Jadi kita kenal ke Snowy aja, yang lebih kalem, yang lebih tenang. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Iya. Oke? Okay? Gitu ya. Nah, gimana dulu? Deg-degan. Kok deg-degan? Nah, ini gimana? Kamu ikut Snowy okay. aja. Oke, okay, oke. Okay. Aku bakal ajak Snowy. Aman ya? Duduk di sini. Okay. Kita sayang-sayangin. Baru kita pelan-pelan. Di atas itu. Bawa Bush Baby-nya ke Snowy. Siapa tahu dia malah ngerasa, ada hewan lain cocok gitu. Tapi Bush Baby itu sih bisa bonding nggak sih sama orang? Bisa. Bush Baby itu bonding ya itu yang aku bilang harus sering dimainin. Ada di Instagram tuh aku tahu si Bush Baby itu gara-gara nama Instagramnya Pizza Toru. Itu orang Jepang. Aku pikir itu Sugar Glider. Tapi kok Sugar Glider beda banget postur muka. Wah kayaknya bukan gitu kan. Iya. Aku lihat dia ngepost itu aku baru ngeh dia pakai hashtag-hashtag gitu kan. Tulisannya Bush Baby. Oh namanya Bush Baby, akhirnya di situ aku cari. Itu sama orang itu
friendly banget, deket. Banget, dia dipakein harness gitu. Jadi kalau yang di Jepang itu dia bikin baju, sumpah, topi, terus dia makan, pinter banget. Ada Pizzatoru, harus lihat. Itu lucu banget Pizzatoru. Si ini namanya ada nama nggak sih? Ini namanya Sweepy. Sweepy? Ya. Karena kan nyapu. Enggak, karena kan si ibunya itu namanya Olive, papanya namanya Popeye. Tahu Popeye Olive yang kartun nggak? Tahu dong. Nah dia punya anak namanya Sweepy, jadi aku kasih nama Sweepy. Oh ya ampun, emang punya anak ya? Gue baru tau mereka punya dia anak. Dia punya anak, baby, namanya Sweepy. Ya ampun. Gila guys, lucu. Enggak, tapi asli sih itu lucu banget. Gue berpikir dia tuh yang kalem, tenang, tiba-tiba pas udah keluar matanya membuka lebar gitu dia langsung lompat-lompat. Mm-hmm. Tapi sedikit membahas soal karakter hewannya sendiri. Dari mata yang besar, pasti penglihatannya tuh tajam ya? Iya. Untuk hewan-hewan kecil, serangga-serangga. Karena nokturnal. Kalau semua hewan nokturnal pasti matanya tuh belok gitu. Nah, terus udah kayak gitu yang kedua, kupingnya itu gede banget dan sensitif. Kupingnya tuh halus banget, which means getaran-getaran yang kecil pun bisa dia tangkap. Bunyi kayak... Iya. Main. Nah, dan dengan jari-jari yang panjang kayaknya buat... Megang makanan, nyari-nyari, nyongkel-nyongkel, dan... buntut yang panjang mungkin buat pas loncat ngebalance buat kakinya kemana. Semua gitu. Hewan yang pohon ya, hewan pohon itu pasti buntutnya panjang. Anyway, kita panggil Snowy-nya dulu ke sini. Ini kita ambil dulu. Enggak, kita dudukin dulu. Jadi Snowy dulu yang tenang, baru kita bawa bush baby-nya mendekat ke si Snowy. Dia di mana tuh by the way? Tenang, aku bakal cari dia. Kamu relax aja. No, Snowy. Snowy. Hey, Snowy no. Snowy no. Snowy in. Snowy. Come on. Snowy in. Snowy. Stay. Hey, no, bye-bye. Mati aja gue. Oh no. Nggak, ini ya, berarti aku, ini Snowy yang ke rumah kucing aku kan berarti? Iya, baik banget. Jadi Ica ini ada sedikit trauma. Nah, Snowy udah langsung tahu tuh. Dia udah langsung tahu, dia udah nyium. Ini ada hewan yang baru. Dia udah liat buntutnya udah kipat-kipit. Dia bilang kipat-kipit. Dia bilang... Mana hewannya mana? Nah tuh kan kata dia ini ada hewan baru di sini. Minta boleh? No here, nggak boleh begitu. Stop. Up. When the pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like. Gini, yang namanya ngenalin binatang sama hewan. Jangan gigit aku. Yang penting kita tenang. Ya ampun, pun coy. Enggak, dia perasaan sama dia. Yang penting kita tenang, kita relax. Snowy sudah sering banget dikenalin sama hewan-hewan baru. Jadi gue yakin banget dia bakal kalem. Cuman tinggal kita lihat reaksi bush baby-nya. Hopefully bush baby-nya juga ngelihat Snowy bukan sebagai takut. Enggak, kayak biasa aja. No respon. Mudah-mudahan ya. Bisa asal jangan dia kayak ngelihat Snowy itu sebagai mangsa gitu kan. Bukan mangsa, sebagai predator. Snowy. Leave it. Aku takut dia loncat doang. Dia takutnya. Leave it, Owie. Kalau Owie seperti biasa, dia kalem banget sama hewan-hewan seperti ini. Leave it, tenang. Jangan nunduk. Dia kayaknya suka kan anget. Nah, tuh kan dia ngejungkir. Dikira ibunya. Stay. Oh, ikut. Pinter banget. Boy. Dia mau merosot. Stay. Oke, Kiara di belakang datang. Gak apa-apa. Man, ini muka dia lucu banget. Asli muka si bush baby ini lucu. Dan dia ngejenggut Owi pakai tangan-tangannya di jambak. Ini super cute banget, Ca. Oh iya bener, jambak. Tapi dia nggak mau tenang-tenang. Owi, relax, jangan tenang-tenang. It's okay, relax. Kamu mau pakai top, relax. Tenang. Iya. Oh iya, ini ngeganggu buntutnya. Owi, diam.
Kali. Tada. Lucu banget ini, Ca. Snowy, down, down, shh, diam, leave it. Kak, gue takut, nggak, Kak. Snowy. Snowy itu baik banget, dia nggak mungkin tiba-tiba nggak hap gitu, nggak mungkin. Leave it, Snowy. Itu hanya menyium, mau kenalan. Owi itu... Takutnya dia loncat, dia kaget. Enggak. Aku bakal atur dia, tenang aja. Owi pokoknya dalam... Kasihin, sampai basah, Kak. Snowy! Jangan jilat-jilat. Tapi Bush Baby sih lucu banget sih. Di Indonesia ada gak sih Bush Baby? Maksudnya terlepas dari yang diimport dari Afrika ya, ada gak sih Bush Baby? Maksudnya dia di alam Indonesia. Di alam Indonesia. Ada yang mirip Tarsius namanya. Nah, Tarsius. Itu yes. Namanya terkecil kan kalau gak salah? Dia primata terkecil. Primata terkecil. Yeah, primates. No. Sama, ini juga primates juga. Dia kalau kita kasih makan kayak gimana sih prosesnya? Kalau dia ini kan dia kayaknya masih suka nyusul sama ibunya. Kalau aku makannya itu udah ada bubuk. Bubuknya tuh kayak bubur, Sun. Jadi kalau kita cairin dia kayak bubur, ya makannya jangan jilat-jilat. Kalau dikasih buah dia pegang buahnya. Kalau jangkrik mau nggak dikirim? Kalau jangkrik itu ibu bapaknya, tapi kalau ini enggak. Belum mau. Belum. Aku ibu bapaknya aku sering kasih gitu. Kalau dikasih buah itu buah anggur. Itu pun kulitnya aku kupas, aku potong kecil-kecil. Bijinya harus dibuang. Karena bijinya itu ada sianida. Biji anggur itu ada sianidanya. Yes, yes. Karena biji anggur juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cak. Entah lu deh, Cak. Ini yang penting kita mau sampein bahwa gini, terkadang kita suka terinspirasi, suka melihat hewan peliharaan online ya, kayak misalnya kayak Snowy gitu. Yep. Tapi perlu diingat bahwa tiap hewan itu memiliki kebutuhan sendiri. Jadi jangan misalnya, aduh lucu, tiba-tiba nggak bisa ngurus. Nggak bisa. Aku, kalau misalnya aku suka, aku lihat dulu nih, apa gue bisa ngurusnya, ke handle nggak, kalau nggak ya nggak, yaudah, ya, suka aja. Gua mampu dengan segala kerumitannya atau mungkin buat gue simple. Nah itu penting banget. Gue deg-degan guys. Dari tadi takut tiba-tiba di mana di dalam kerongkongan Yowi. Soalnya itu lebih iseng, dia pengen nyium, dia penasaran gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin terinspirasi untuk punya gitu kan. Pertama first thing pasti kalian berpikir wah budget 45 juta gitu kan. Itu bukan uang yang sedikit gitu. Tapi kalau katakan kalian punya budgetnya, pastiin memang kalian tuh siap untuk memelihara hewan itu. Wow, guys, lucu banget sih. Thank you banget lo Ica udah datang ke sini. Gua Bush Baby-nya karena pada dasarnya gue tuh suka dia mau beli. Tapi katanya mau lihat punya aku dulu. Benar ya? Ya enggak punya aku juga dibeli. Jangan punya aku, please. Kamu udah punya orang tua Ica. Gak mau. Tapi enggak. Jadi gue pun enggak mungkin akan berusaha memaksa, enggak. Tapi yang pasti sebagai pencinta hewan, senang banget memang bisa ngeliat berbagai macam hewan gitu. Yeah. Walaupun kadang kita enggak milikin, tapi dengan kita ketemu, kita sayangin. Ya ampun, fix. Dia ngumpet lagi di situ. Lagi, Cak, dia nemuin tempat yang pewek. Enak aja, enggak. Enggak. Dari salam, tangannya mundur. Kocak nih. Kayak siput mundur gitu. Enggak. Tapi ya thank you banget udah datang, udah bawa Bush Baby-nya. Nanti next tuh gue pengen banget rencananya bawa Kiara untuk ketemu kucing-kucing eksotiknya Ica gitu kan. Karakal sama Savannah-nya. Tapi Ica juga punya YouTube channel ya? Baru dong. Namanya ini apa? Ini mau minta diinin. Namanya apa? Namanya Farica Spasi Purnamasari. Purnamasari-nya gabung. Karena nama Farica Spasi Purnamasari. Iya. Itu isinya mengenai apa aja sih? Jadi aku kan banyak ngerti tentang kucing ya. Ya nggak terlalu banyak ngerti, tapi lumayan, lumayan. Karena aku kayak penyakit kucing-kucing itu udah, karena kucing itu kan banyak penyakitnya tuh udah
Udah sering tuh sakit ini, sakit itu, ada beberapa yang aku tahu. Karena banyak banget yang suka nge-DM aku atau komen atau pas aku lagi live kayak nanya, "Kak, kucingku sakit ini." Kayak, "Enggak, dokter," gitu. Jadi kayak maksud aku, oke, gue coba, aku pengen bikin juga konten di konten aku itu. Yang mana bisa dipelajarin juga untuk massal, ya, gitu kan. Jadi aku nanti pengen ngejelasin beberapa pertanyaan yang aku tahu, aku ngerti, oke, aku akan share. Tapi sama juga aku pengen ngasih tahu sih kayak gimana cara ngerawat kucing. Maksudnya kayak punya kucing satu itu aja udah ribet, apalagi banyak. Jadi tuh tahu kan, iya, ngurusinnya apa sih, dari bersihin kotoran sampai badan-badan dia itu mandiin dan lain-lain tuh. Vitamin dan lain-lain. Dan lain-lain. Dan mungkin nggak cuma terpas kucing, bisa meluas ke hewan-hewan yang lain. Iya, Uca. Betul. Iya, saya. Iya, yang aku ngerti. Pasti yeah, aku bakal share. Nah, kayak kalau aku nggak ngerti, aku collab. Kayak yes, misalkan nih, aku nggak tahu tentang anjing, ada Kak Bima. Oke, kita collab sama, yeah, Kak Bima. Oke, okay, bisa banget, bisa banget. Nah, buat teman-teman, nanti buat yang mau nge-follow, ini YouTube channelnya dan linknya ada di description. Thank you banget. Makasih ya, Caya. Yeah. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Love you all.